Ratusan lilin raksasa serta atraksi barongsai pemirsa mewarnai kemeriahan Tahun Baru Cina atau Imlek di Vihara Dharma Ramsi Kota Bandung. Ribuan umat Tionghoa dari berbagai daerah se-Bandung Raya pun beribadah dengan khusyuk karena ada pengamanan dari pihak kepolisian. Para umat Tionghoa mengharapkan kedamaian di Indonesia di Imlek dengan sio anjing untuk tahun ini. Ribuan umat Tionghoa dari berbagai daerah se-Bandung Raya memadati Vihara Dharma Ramsi di Jalan Cibadak Kota Bandung Kamis tengah malam. Tepat pukul 00, ratusan lilin raksasa serentak dinyalakan sebagai simbol menyambut Tahun Baru Cina atau Imlek dengan sio anjing. Selain itu, lilin raksasa ini dimaknai umat Tionghoa untuk menerangi dunia dan hati manusia. Pelaksanaan Imlek di Vihara yang sudah mencapai setengah abad ini dikawal ketat pihak Polrestabes Bandung. Hal ini membuat para umat Tionghoa bisa beribadah dengan hikmat. Selain ratusan lilin raksasa dengan tinggi mencapai 1 meter, atraksi barongsai yang ditampilkan warga sekitar membuat Imlek semakin meriah. Bahkan sejumlah turis asing menikmati lilin raksasa dan atraksi barongsai. Total ada berapa lilin yang dinyalakan hari ini? Itu sekitar 200-300. Untuk art? Itu terang dunia. Terang dunia. Gimana? Kita juga terang. Ya semua juga untuk lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Di Tahun Baru Cina dengan sio anjing ini, para umat Tionghoa berharap kehidupan mereka jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan negara Indonesia tetap aman. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.